bertempat di Bumiku Balai Pertemuan Kota Denpasar Bali, malam Grand Final Mr. Tourism dan Mr. Earth Indonesia 2018 diikuti 27 finalis dari berbagai perwakilan di seluruh Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau turut serta mengikuti ajang tahunan ini dengan mengirimkan William Gonzalez dari Kota Batam yang telah memenangkan seleksi di tingkat provinsi. William menjelaskan dalam ajang yang sangat bergengsi itu, lebih banyak membawa misi memperkenalkan destinasi unggul wisata Kepri, promosi batik Kepri yang bermotif gonggong, serta wisata belanja di Kota Batam. Untuk pariwisata yang saya tonjolkan itu lebih ke Bintan sendiri, di resortnya, segala sesuatu yang ada di Kepulauan Riau memang merupakan suatu keindahan di kota Kepulauan Riau sendiri, maksudnya provinsi Kepulauan Riau sendiri, dan semua yang ada memiliki potensi pariwisata saya perkenalkan kepada masyarakat Indonesia. William juga merasa bangga sudah bisa membawa nama Kepri ke dalam ajang yang sangat bergengsi tersebut. Menurutnya, menjadi seorang juara tidaklah mudah dengan harus mengalahkan 27 finalis lainnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.